mana ada? Kembali kita ke studi dulu. Pergantian pemain dari Lubat RC. Pergantian pemain dari Lubat. Keluar nomor 6 masuk nomor 12. Wasit, pergantian pemain dari kesebelasan Basko, keluar nomor 10, masuk nomor 11. Video bilangnya lagu ini. Tentang dulu. Ya, sekarang marilah kita kembali ke lapangan hijau di mana sekarang bola dikuasai oleh pemain dari Lubat. Bagi aku ternyata tendangan. Masuk. Pergantian pemain dari Lubat. Masuk. Iyo taruhi lah wasit-wasitnya. Keluar nomor 5 masuk nomor 16. Ya, sekarang bola diambil oleh kesempatan dari Kamtu dari Basko. Sekarang bola dikuasai oleh pemain dari Basko maju kambing. Ternyata bola kesebelasan dari Lubat tenang.
Komentator kita, komentator yang senior, dapat pengalaman di semua lini pertandingan di Piala Dunia, kita kembali kepada Bapak Nasir. Ya, besok jangan lupa ya, besok datang lagi beramai-ramai ke sini penonton antara Pasir Perpera dengan Tantaman. Aduh. Ya tetap, besok sore ya, pagi kan. Ya, malah masih bawa dihantam lagi oleh Lupa. Ya, jadi tidak apa-apa, masuk ke jajaran. Bola dihantam lagi, bisa lalai oleh petugas kami, bola diharap oleh petugas, dihantam oleh petugas kami. Masih dapat selamatkan oleh Lupa kepada nomor 17, juga dari KKT depan. Akal aja dia, nomor 17. Ya, masuk ke jajaran. Dengan Bosco pemain belakang dari Bosco Sukabumi bola di daerah Bosco Sukabumi dihantam lagi lagi untuk Luka ya penahan bebas untuk Bosco Sukabumi. Nah, lakukan servis ambil ancam kedudukan di babak yang kedua 1-0 untuk Lumat. Ya sudah, langsung saya ditunjuk oleh Kepala Basko Sukabumi Mohsala berarti dihantam lagi. Ya, disapu habis oleh pemain belakang dari Lumat. Lalu satu dua bola kirim kepada temannya. Antam menantang tendang dengan sekarang. Ya, jadi bagaimana kita selanjutnya? Mari kita lihat. Bagus. Masih dipayang oleh penjaga belakang dari Batu Kaming. Tidak berubah kedudukan. Sekarang kedudukan
Petang kumpulan lah, main ayam. Petang. Yo lawan. Komputer. Bawa ke Betawi. Diambil oleh kecepatan mas. Sayanglah dibuang. Dibuang. Sayang. Tukang itu. Kenapa sayang lo kandeng? Dari. Sayang juga kandeng. Ini. Ternyata Rashid Garis memberikan ternyata wasit memberikan kartu kuning untuk kesempatan baru. Ternyata kesempatan dari Basu tidak melengkapi. Pakai kau. Ya bola sekarang dipasangnya pemain lagi lipat. Ya. Tuh. Op. Dari kesempatan batu kami. Ternyata jadi pelanggaran. Nampak saja oleh kesempatan batu. Kesempatan. Di tepi ini. Ternyata. Tuh orang main tuh. Terjungkal. Yo. Pada temannya. Bola tinggi melambung dapat dikuasai pemain Lubang. Ternyata mengenakan badan. Aduh. Dari kesebelasan dari Basko. Sekarang Basko kuasai bola kirim saja pada pemain nomor 7 dan nomor 10 tangkati. Oh, kirim bola. Tangan. Ternyata pemain dari Lubang. Wasit. Pergantian pemain dari Lubang. Masuk nomor 11. Keluar nomor 11. Masuk nomor 18. Ya, sekarang tendangan bebas diberikan oleh Rashid untuk kesebelasan hitam tua. Ya, tinggi bola. Ya, ternyata bola melambung beberapa meter dari tiang gawang kesebelasan
dari Lusuh Satu. Besok penonton pertandingan antara kesebelasan Tikam Tulu Gas Nepa dari Pelipur berhadapan dengan kesebelasan Tantaman. Di mana kedua tim kesebelasan besok ada mantan-mantan pemain PSSI. Ya, kita kembali ke lapangan hijau sekarang. Tendangan gawang yang dilakukan pemain dari Lubuk Batu kumpulan dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Lubuk Batu. Sekarang melihat teman-teman bola, ya, bola diberikan kepada kanan. Ya, tim ke tengah lagi. Sekarang ayo Pak menguasai bola. Ya, tim bola. Mantap. Dari tim kesebelasan. Mampus. Mengeluarkan kartu. Oh, enggak. Untuk tim kesebelasan Marco. Yang main petang. Di video tu yang tak buruk kan, sama beda lah. Beda. Kalau saya lihat kamera kan, belum kan? Bola yang diberikan kesebelasan. Kesebelasan. Cuma ada yang lebih baik. Kuncang. Dah baik. Kepian tu. Ada rancak pian menyalang masuk ke apa. Ini nak ada potong-potong malu. Tendangan bebas. Untuk ini rancak. YouTube. Batu kami memang tuju sekarang masa bola. Ya. YouTube. Ya kotak kating. Ternyata pelanggaran. Dari itu bola. Sari. Penonton besok sore jangan lupa marilah kunjungi rame-rame pertandingan Pangandaran entahlah kesebelasan Tikam Tu dari Karnival Palupu melawan ID AID Tikam Tu Tantaman. Sekarang bola di area kesebelasan Basko. Ya, bola di sekarang dikuasai oleh pemain Basko yang menomor 7. Ya, sudah bola dia. Ya, dapat bola sekarang nomor 16. Penalti mana? Dari Basko, dia pemain Basko yang mengambil bola.
Bukain dulu lah. Emang kalian sama PPT? Enggak lah. Kalian sama PPT. Pertandingan dilanjutkan atau diajakkan untuk main patang. Ah, kita antum. Nggak lolos. Baru penalti. Iya. Baru penalti. Cini. Ah, mau nanti. Alatin. Coba cek sebentar. Bisa siapa itu? Pasang bolanya deh. Penalti. Cepet, hari muka hari. Yo yo cepet. Ayam. Iden dalam masa lo sampai. Bukan ada bimbau. Mau mau mana? Yang orang kaya. Ayok. Gaik di sana. Sempian gaik lewe. Kok gaik naik? Oh oh. Siap, 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 Lena, orang ke Santiago weh. Lena. Yang hitam gue sih ya? Buat batu? Iya, buat batu. Belah 21 ya? Gue udah lebih muat lah buat tu belah. Boleh, boleh. Boleh lah.
satu ya. Cepat-cepat, Isa boleh. Satu-satu. Samo. Wow. Iyalah samo. Satu masuk-masuk. Satu-satu. Namua lubang lo wah. Lubang gua yo. Mainnya dari belakang lama.
ha. Mantap ketua dan tuso. Siapa menang yang biru, siapa menang?